Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Oto dan Uta, teman-teman ya. Di video kali ini, di hari ini, hari Selasa, di tanggal 13 Agustus 2024, kita akan kembali mengupdate kura-kura kita, kura-kura Sulcata, kura-kura Indian Star, kemudian kura-kura Pardalis, teman-teman ya. Kita punya 3 jenis kura-kura yang kebetulan hari ini panas sekali, nggak ada mendung sama sekali. Jadi kita cocok untuk menjemur dan merendam kura-kura kita, guys. Jadi gimana keseruan hari ini? Oke, teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Uta, guys. Oke, teman-teman, kali ini kita udah rendam jemur, teman-teman ya. Ini udah ada kura-kuranya udah kita pisah. Ini yang kecil dan yang besar. Ini yang kecil memang biar di sinilah, teman-teman ya. Oke, ini 3 kura-kura Sulcata yang ukurannya lumayan besar, satu Indian Star dan satunya Indian Star, kita kasih di sini, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan review dulu untuk hari ini ya. Di hari Selasa sudah seberapa besar ukuran kura-kura kita. Ini enaknya dari yang besar apa yang kecil ya, teman-teman semua. Oke, dari yang kecil aja, teman-teman sekalian. Yang pertama ini, teman-teman ya, Pardalis kita, guys. Nih, kondisinya udah kayak gini, guys. Ini putihnya, putih tulang ya, bukan tuli, putih banget, guys. Ini ya, kalau yang kemarin mungkin kayak apa, kita nanti banding-bandingkan. Ini udah pipis, guys. Nah, ini udah kayak gini ya, udah kiri kanan udah putih-putih. Nah, ini tengah-tengahnya juga udah mulai juga di sini putih-putihnya. Boga aja nanti bisa bermutasi sepenuhnya, guys. Guys, ini cok. Aduh, ini kura-kuranya guys. Aduh, kita taruh aja dulu ya. Aduh, cuci tangan dulu, guys. Aduh, di teman-teman ya. Cuci tangan dulu, guys. Oke, teman-teman, ini ya. Ya, kita biarkan dulu yang Pardalis, nanti kita akan review lagi, guys. Oke, ini yang Indian Star. Ini Indian Star betina, teman-teman, di ukuran 12 mungkin. Ini belum sempat kita ukur, teman-teman ya. Nih, Indian Star kita, guys, masih belum terlalu besar ya, tapi ini udah lumayan lah. Garisnya juga nyambung-nyambung, ada berapa yang gak nyambung aja ini, guys. Cuman lainnya udah hampir rata ya, kanan kiri. Nih, cuman lainnya juga udah lumayan tebal juga. Seperti ini, guys. Sehat banget ya. Kita taruh lagi, guys. Oke, lanjut. Aduh, PHP, guys. Oke, lanjut. Kita yang Sulcata, teman-teman. Ini si Oto, ini udah segini, guys. Ini nggak besar-besar, tapi nggak apa-apa. Tetap kita pelihara. Mungkin nanti giveaway, buat giveaway, guys. Oke, teman-teman ya, ini yang kecil-kecil. Oke, kita review dulu kembali untuk yang besar, guys. Oke, ini yang Indian Star ini segini juga udah lumayan besar, teman-teman ya. Ini udah berapa tahun ya? Kalau Indian Star itu dia ukuran besar maksimalnya sekitar 19 cm ya, tuh 18 cm itu udah dewasa, teman-teman. Ini di ukuran segini ya. Ini juga udah lumayan besar. Ini sehat aktif juga, teman-teman ya. Ini yang jantan, teman-teman. Ini yang jantannya ya. Nih, kita review nih. Lihat nih, guys. Ini kayak gini kondisinya. Ini jantan. Oke, kita lanjut untuk yang si Oti, teman-teman ya. Ini si Oti kayak gini, teman-teman ya. Dia pertumbuhannya melebar ke atas. Jadi ini piramidinya udah mulai sepertinya udah mulai hilang, teman-teman ya. Karena memang pertumbuhannya ke atas. Semoga aja nanti udah nggak di 20 cm ini sepertinya piramidinya akan hilang, guys. Nih, ini ukurannya 17 cm, belum kita belum kita review lagi, teman-teman. Oke, lanjut. Aduh, ini si
Uta guys, ini pertumbuhannya cepat banget ya teman-teman semua si Uto. Kalau teman-teman lihat video kita yang pertama, dia sangat nggak kecil banget ya se-Indian Star itu, tapi sekarang udah lumayan besar ya. Ini kalau teman-teman lihat segini guys, setelah lapak ya udah lumayan ya. Ini kalau teman-teman punya sulcata itu dia yang penting teman-teman pelihara dengan baik, jangan mikirin apa namanya. Jangan berpikir oh gimana ya kalau kena Bladderstone nggak besar-besar mati gitu, jangan mikirin ya yang kayak gitu. Yang penting teman-teman pelihara sebaik mungkin dan nanti insya Allah kura-kuranya sehat guys. Oke, ini yang apa namanya si Hook ya, ini guys, ini udah lumayan tapi belum kita ukur lagi teman-teman ya, moga aja nanti sehat sampai besar ini ya. Ini teman-teman, aduh kita bisa dulu guys. Oke teman-teman ya, ini seperti ini untuk reviewnya untuk hari ini. Kita habis ini kita akan langsung kasih makan, tapi ini kita rendam dulu selama 15 menit. Nah buat teman-teman semua yang punya pertanyaan mengenai sulcata dan updatean setiap hari mengenai seputar sulcata, bisa tanyakan kita di kolom komentar biar teman-teman tahu ya untuk perawatan sulcata, apalagi yang baru melihara sulcata. Oke okay? Yes. Ini sudah setelapak teman-teman ya, dulu segini teman-teman ya, dulu segini kecil ya, sekarang udah bandingin udah besar. Oke teman-teman, oke kita siapin kandang odor dan makanannya untuk kura-kura kita ini biar sekalian berjemur teman-teman. Oke ini udah kita apa namanya, udah kita angkat ya dari apa namanya dari rendaman. Nah, ini yang kura-kura kita ini udah agak senau-senau. Kemudian selanjutnya untuk yang besar-besar ini guys, udah kita taruh di sini ya, dan yang agak besar udah kita taruh di sana guys. Nanti kita kasih makan ini teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini biarkan untuk apa namanya di sini guys, biar berjemur-jemur dulu. Oke. Okay?